bosan banget dah gue hari ini main komputer aja mulu. Mau kemana ya? Ke rumah Kiko aja dah. Lagian gue bosan banget main komputer mulu dari kemarin. Bener main rumah Kiko aja. Yaudah deh, moga aja tuh orang ada di rumah. Ya pasti ada lah. Lagian gue udah lama banget tahu gak main kesana. Udah ada sih, agak 5 harian gitu. Gue main komputer mulu, dia kan sahabat gue coba. Mana Kiko? Aduh. Kiko, Akiko. Akiko kemana sih? Akiko. Kalau gak di dalam, pasti dia di halaman belakang. Akiko, mana sih tuh anak? Benar, pasti di belakang. Hey, akhirnya hari yang gue tunggu-tunggu. Itu dia kayaknya. Dengar suaranya. Hari ini, ya ampun, moga-moga Daichi sama teman-teman lainnya tahu nggak sih? Ya tahu lah, gue ulang tahun, moga aja tuh orang inget. Pengen ya, gue tuh ulang tahunnya di planet, terus kayak ada bacaan happy birthday Akiko gitu, seneng banget gue, ampun. Terus kayak ada lampu-lampuan bunga-bungaan gitu, pokoknya gue parah, seneng banget itu. Pengen banget itu semua terjadi. Ya gimana lagi, ntar pasti di rumah lah ulang tahun gue. Apa? Akiko ulang tahun? Oh iya ya, Akiko kan sekarang ulang tahun. Goblok banget sih gue, masa gue lupa sama sahabat gue sendiri kalau dia ulang tahun. Gue ada ide nih, gimana kalau gue prank aja tuh anak. Gue pura-pura cuekin aja deh dia, biar dia tuh kapok. Rasain lu. Ya ini kan cuman prank, gak apa-apa lah ya. Aduh. Ya udah deh, balik aja aku. Daichi. Daichi. Dia tahu lagi nampak gue lagi. Hai Daichi. Lo kenapa di sini? Lo dengar omongan gue ya dari tadi Daichi. Lo kenapa di sini sih? Enggak kok. Gak ada, gue baru datang coba. Lo ada-ada aja omongan lo. Enggak lah. Oh, cuman datang aja, cuman baru datang. Ya udah, lo ngapain kesini? Lo mau mainnya sama gue, temen banget lo main sama gue. Lo kan main komputer mulu kerjaan lo. Enak aja lo ngomong ya, iya juga sih gue main komputer. Jadi gue bosan banget deh. Ya udah ya, gue balik aja soalnya banyak tugas di rumah. Hah? Ada tugas? Alah, lu ada tugas? Gak ada lo perasaan gue. Bohong lu ya. Iya, maksudnya numpuk banget catatan gue, belum gue salin, maksudnya gitu. Ada catatan juga? Masa iya sih? Lo bohong ya. Ya udahlah, kerjain dulu, gue gak percaya. Lagian gue udah. Udahlah. Mau aja tuh orang gue tipu. Oh ya udah ya, gue langsung pergi aja. Banyak tugas soalnya, pengen main komputer lagi cuy. Ya udah ya. Oh iya, gue mau balik dulu ya Kiko, bye. Iya bye, hati-hati ya lo. Ya udah, gue mau pergi dulu. Iya. Oh iya, lo ingat kan besok hari apa? Udahlah, gue gak tahu hari apa besok, hari Minggu kali. Ada-ada aja tuh anak, lebih baik gue potong rambut sendiri aja deh. Hari ini kan hari ulang tahun gue harus rayain. Gue harus potong rambut nih, rambut gue bosan aja ini mulu. Ya udah deh, nanti aja. Oke, thanks ya guys, kalian udah pada datang ke sini. Udah apaan sih lo? Kok manggil-manggilin kita sih? Tumben-tumben lu manggilin kita semua, ada apa sih? Hah? Ada apa? Lo itu ngomong aja juga belum. Kalian gue suruh kesini karena gue tuh mau ngasih tahu bahwa besok Akiko ulang tahun. Jadi kalian bantu gue ya. Bantu siap-siapin gitu. Ntar gue bicarain nanti sama kalian. Oke, udah kalian masuk ke rumah gue aja. Ntar kalau misalnya Akiko nelpon kalian, kalian gak usah angkat. Dan terus kalian gak usah jawab, oke? Alasan aja lah kalian jawab, pokoknya angkat terserah lah ya.
Pokoknya kalian ikutin cara-cara gue. Ntar gue gaji dah, yakin, janji gue. Gue gaji kalian semua. Tapi kita sumbang-sumbang ya, untuk apa? Untuk ulang tahunnya Kiko itu, untuk siap-siapin. Soalnya dia pengen di Taman Promenade gitu. Setuju gak kalian? Tenang aja lah, gue gaji. Lo sangka gue tuh gak berduit? Ihi, sok gaji lu, kayak ada duit aja lu. Eh, walaupun rumah gue sekecil ini ya, gue tuh punya duit cuy. Gak kayak kalian, gak bercanda kok. Udahlah, masuk yuk ke rumah gue. Kita bicarain masalahnya ini, oke? Yaudah, ayo, cepet. Ntar gue kasih tahu tuh permasalahannya ini. Dan gue kasih tahu, oke? Yaudah, yuk kita masuk. Gue siapin teh nih, yuk. Yaudah, ayo cepet. Oke, kalian udah siap semuanya ya. Pokoknya sudah siap titik. Nggak ada pakai enggak, oke. Pokoknya kalian harus masuk. Wadaw, cantik banget nih rambut gue. Duh, pandai juga ya gue potong rambut sendiri. Ya gue gitu loh. Ya ini kan hari ulang tahun gue. Ntar malam pasti mereka pada datang. Gue harap. Pasti datang lah, kalau nggak datang jahat banget dah mereka. Udahlah, gue mau santui dulu, menikmati rambut gue yang cantik ini. Dan akan seneng banget kalau hari ini gue ulang tahun. Uhuy, seneng banget dah gue hari ini. Ampun. Seneng banget dah. Oke, semuanya. Maaf ya, gue baru kasih informasi sekarang. Soalnya gue habis mandi anjing gue tadi. Masa kalian nggak tahu? Ya udah. Jadi informasinya, kalian ini harus beli barang untuk persiapan ulang tahunnya Akiko, oke? Oke. Santuy dah. Oke, ntar gue kasih tahu ya semuanya sama kalian. Jadi, ada apa sih? Ayo cepet, ceritain. Ayo, ada apa? Gue banyak uang kok, tenang aja lah lo. Ah, lo belum gue ngomong, udah lo saut aja. Jadi untuk siapa ya? Gue bakal kasih tahu untuk kalian semua. Jadi kalian semua harus beli dan bantu gue untuk siap-siapin dan hias-hias promenade itu. Ya udah nggak apa-apa lah, walaupun itu punya orang. Untuk Hikari dan Norika, kalian buat gue ya. Oke. Jadi kalian beli barangnya dan buat kue berdua kalian di rumah ya. Gue dan layannya bakalan kesana. Tapi ntar kalian buat kue dulu, abis itu kita beli barang-barang alat-alatnya, oke? Oke? Ya udah. Ayo siap-siapkan semuanya. Dan kita harus hati-hati. Untung aja kita tutup gorden kan, kalau nggak ketahuan deh sama si Akiko. Ya udah, semua udah siap kan? Udah siapin duit kan, tenang aja, kalian bakal gue gaji kok, santuy aja. Dan untuk Maki dan Aoi Hatsuki, beli barang-barang juga ya. Oke, kok kita-kita aja sih, bukan yang lainnya? Iya, kok kita-kita aja sih? Oh, jadi mau yang lainnya ya? Oke, jadi yang laki-laki yang bantuin juga Takeo, Yudai, sama Mitsuko, oke? Ntar aku atur deh semuanya, dan yang lainnya bantu beli alat-alat lain aja ya. Atau enggak kalian tunggu aja. Oh iya Daichi, ntar kalau misalnya Akiko lihat kita gimana? Oh iya ya. Pokoknya kita harus diam-diam aja lah ya pokoknya. Oke. Yaudah, ayo kita semua siap-siap aja ya. Oke. Yaudah, ayo cepet-cepet. Kita harus cari-cari lain nih. Ayo cepet-cepet. Aduh. Semoga aja bisa dah. Oh iya, aku mau nelfon Norika dulu deh. Dia inget gak ya sama hari ulang tahun aku? Moga-moga aja inget dah. Halo. Oke, ayo semuanya. Norika, itu kayaknya ada telepon deh. Iya, kayaknya ada telepon. Ini dari Akiko deh kayaknya. Halo Akiko, ada apa? Kamu nelfon aku.
Ini loh, aku cuma nelfon kamu. Kamu kesini ya, aku pengen ngomong sama kamu soalnya. Ya please, aku bosan nih sendirian. Si Daichi pake pergi tadi lagi. Maaf banget ya, sorry banget. Gue sibuk, gak bisa soalnya gue bantu mak gue siap-siapin makanan ntar. Yaudah ya. Oh ya, aku gak bisa sih, yaudah deh. Iya, maaf ya. Gue gak bisa, jadi lo yang telepon lain aja. Ayo, okay, bye. Sekarang aku coba nelfon si Maki aja deh. Halo Maki. Maki? Iya, ada apa sih? Maaf banget nih ya, gue sibuk. Ntar aja, bye. Halo Cika, lo ada waktu gak untuk ke rumah gue? Please. Ada gak Cik? Ayolah Cik, please. Maaf banget ya, gak ada. Gue lagi sibuk soalnya ngerjain tugas numpuk banget. Catatan gue belum gue catat. Duh, gue nelfon Daichi aja deh, moga aja aktif. Tuh. Ini kayaknya ada telepon deh. Apa jangan-jangan dari Akiko ya? Tunggu bentar ya, gue angkat dulu. Angkat aja dulu. Mana tahu penting loh. Angkat aja walaupun diam-diam aja. Iya, angkat aja dulu. Duh, Daichi mana sih? Nggak angkat telepon gue. Daichi. Halo, Daichi. Halo, Daichi. Ya, ada apa, Kiko? Lo nelfon gue, maaf banget ya. Ini gue mau main sama lo, boleh nggak? Lo ingat nggak hari ini hari apa? Ya kan, lo pasti ingat lah ya. Hari ini hari apa? Hari spesial lo ini. Masa lo lupa sih? Maaf banget ya, gue sibuk soalnya tugas gue numpuk. Maaf banget ya, gue harus pergi. Ya udah, bye. Oke, yaudah ya, bye, gue harus pergi dulu. Lagian gue banyak tugas, iya. Biar gue temenin aja lo, biar gue bantu aja lo nyatet. Itu pasti banyak kan, gue bantu aja lah ya. Enggak usah. Yaudah. Biarin aja, yaudah ya, aku langsung kesana aja. Oke, bye. Oke, saatnya ke rumah Daichi. Guys, gimana nih guys? Ada apa lo buat kami kaget aja? Dia ngajak ke rumah lo? Dia mau ke rumah lo emang? Iya, dia mau ke rumah gue, katanya bantu gue nyatet. What? Mau ke rumah lo? Iya, cegah aja dia daripada ntar dia kesini. Tahu deh kalau kita prank dia. Iya, bakal gue cegat. Oke, kalian di sini tunggu ya. Ya ampun. Deh, semoga nggak kesini dah. Aduh, itu dia Akiko. Hai Daichi. Hai Akiko, kamu potong rambut ya, kok berubah sih bentuknya? Iya, emangnya kenapa? Enggak, biasa aja. Iya, cantik-cantik kok. Akiko, kamu kenapa kesini bantu aku kerja ya? Maaf banget soalnya ada om aku di dalam, garang banget om aku itu. Jadi ntar kamu diapa-apain lagi. Ah? Om lo garang, perasaan om lo baik kali. Ada-ada aja lo. Udah ya, gue bantuin aja. Yap. Enggak, om aku ada dua. Kamu sangka om aku ada satu. Ya udah, kamu pergi aja sana. Ntar kamu diapa-apain, aku gak mau. Oke. Hah? Ada-ada aja sih kamu. Kamu ini gak mau ya kerja kelompok sama aku. Gak mau aku bantuin. Kamu mulai benci sama aku. Ya udah deh, aku pergi aja. Jahat banget sih. Udahlah, gak apa-apa. Lagian kesel banget. Masa dia bilang begitu sih sama aku? Apa gak kesel coba orang? Dasar. Dua Kiko pake marah lagi, udahlah. Duh. Ya udah, yuk guys, kita beli barangnya. Oke, cepet, ayo, berdiri, bangkit semua. Cepet. Ya udah, Akiko marah dia sama gue. Nah, ya udah ya, Norika, Hikari, kalian di rumah aja buat kue. Kalian jangan apa-apain rumah gue ya. Ingat, gue dan lainnya bakal pergi mendekorasi taman promenade itu, biarin aja lah walaupun itu ada orangnya.
kita gak usah naik mobil gue ya, soalnya itu cuma 2 bangku, ntar gue males banget bolak-balik. Lagian dekat kok promenitnya itu. Oke, yaudah yuk, kita langsung ke promenitnya sekarang. Kita harus endap-endap dan diam-diam, soalnya Akiko tadi marah sama gue. Biarin aja lah ya. Iya, kenapa marah sih sama lo? Ya karena sih dia itu ya marah lah pokoknya. Ayo udahlah, ayo cepet. Kalian berdua ya, ingat. Yaudah yuk cepet. Ayo cepet. Kita harus ke Puromonit, biar aja lah. Orangnya gak penting lagian. Penting sahabat kita bahagia. Nah ini dia tempatnya nih. Jadi kalian udah siap dekorasi Puromonit ini? Ya udah, ayo. Yeay. Bantuin gue ya. Iya, tenang aja lah. Ya udah. Mantap, akhirnya udah siap juga hasil kerja keras kita ya guys. Iya bagus kerja banget. Iya itu sumpah sih bagus banget. Iya bener itu bagus parah. Ya udah yuk kita pulang. Kalian pulang, makasih banyak ya. Ntar gue gaji dah kalian. Iya kalau gak digaji juga gak apa-apa kok. Kami ikhlas demi sahabat kita semua. Akiko kan sahabat kita, jadi kita gak perlu pamrih lah. Oke? Iya jadi kita gak perlu pamrih. Nah, oh, kalian tenang aja, gue bayar. Gue gak mau merasa bersalah gini sama kalian. Ya udah, kalian ganti baju. Ntar malam kita ketemuan di sini ke Promenade. Dan ya udah, kita pulang yuk. Pasti Norika sama Hikari udah siap buat kuenya. Ya udah, yuk kita pulang yuk. Gue seneng banget dah hari ini, walaupun Akiko marah sedikit sama gue. Ya udahlah, yuk kita pulang lagian. Gue pengen juga pulang. Pasti Kari sama Norika udah siap buat kuenya. Yeay, udah nyampe. Ya udah yuk. Yeay. Loh, anjing gue mana? Biarin aja dah. Eh, kalian udah siap ya buat kuenya? Wadaw, gede bener kuenya. Makasih banyak ya. Loh, semua udah bantu gue. Kari, Norika, makasih banyak ya udah buatin kue. Iya, lo santuy aja deh. Sama-sama. Ya udah kalian pulang, gue masukkan kue ini ke dalam kulkas biar agak dinginan, ntar nggak kesemut, biar nggak bersemut dia ya. Kalian pulang makasih banyak, pakai baju yang cantik ya. Terus kita bakal prank lagi dah si Akiko. Oke, ya udah makasih banyak ya guys. Duh. Malam yang suntuk, gue udah pakai baju cantik. Yang lain belum pada datang. Apa Daichi benar-benar marah ya sama gue? Seharusnya kan gue yang marah sama dia. Kok Daichi sih? Oh iya, ya udah yuk kita prank si Akiko. Ya udah gue minjam telepon dulu ya sama mbak-mbak yang di sana. Kalian bawa nggak telepon dua? Soalnya gue mau nelpon Akiko pakai nomor lain biar dia takut gitu. Kalian bawa enggak? HP gue cuma satu ya, dong. Enggak. Ya, kalian kok pada enggak bawa sih? Ya udah deh gue minjem sama Mbak itu aja. Ya udah kalian tunggu di sini ya. Oke, Mbak, permisi, Mbak. Saya boleh minjem HP Mbak enggak? Sebentar aja untuk nelpon teman saya. Ya, Mbak, soalnya saya butuh nomor baru. Oh, boleh kok. Ya udah saya ambilin dulu ya HP saya. Makasih ya, Mbak. Halo. Bu. Ini siapa yang nelpon? Pasti teman-teman. Gue angkat aja deh. Ini nomor siapa? Gue enggak kenal.
Siapa lagi yang nelfon malam-malam? Iya, halo, ada apa? Halo, ada apa telepon malam-malam? Ini saya ingin Anda datang ke Taman Promenade. Dan terus Anda harus kesini, gak boleh gak kesini. Kalau enggak, saya akan habisin Anda. Pokoknya, Mbak harus datang ke sini, saya gak mau tahu pokoknya. Titik, gak ada banyak ngomong. Aduh, ada-ada aja deh lo. Pokoknya harus datang ya, kalau enggak awas aja Mbak. Iya, saya akan datang. Maaf, iya. Iya, saya akan datang, saya janji. Aduh, itu siapa lagi? Aduh, gue datang aja deh. Ntar dia ngabisin gue lagi. Udahlah, gue langsung aja naik mobil ke Taman Promenade katanya. Hari ini adalah hari ulang tahun gue yang suram banget. Teman-teman gak ngerayain. Ada penjahat. Pasti dia mau ngapa-ngapain gue. Gue harus apa ini? Ya udah, makasih ya Mbak. Gimana, kocak gak guys? Iya, kocak banget. Lo bener-bener kocak deh, gue gak nyangka. Ya iyalah, gue gitu loh. Ya udah, jangan ketawa lah kalian. Garing banget dah kalian ketawanya. Udah, woy, udah siap. Di sini ya. Itu kok ada apa itu? Itu ya. Duh, gue harus buru-buru nih. Aduh, cepet. Surprise. Kalian kenapa di sini? Ini surprise untuk aku. Kalian yang benar. Aku enggak nyangka banget. Malah sebanyak itu teman-teman. Aku senang banget. Iya, sama-sama. Ini kami semua loh yang menyiapkan. Jadi kami buat hari ulang tahun lo spesial apa yang lo inginkan. Iya, itu kami cuman ngeprank kok. Yang tadi yang gue cuekin lo itu, gue cuman ngeprank. Iya, tapi gue sedih banget. Soalnya ada penjahat yang mau ketemuan sama gue dan dia bakal ngabisin gue. Gue harus pergi sekarang ya, maaf banget, gue takut. Tunggu dulu. Ada apa? Ada apa? Itu hanya kami kok yang menelpon kamu. Tapi kamu jangan cemas, kami hanya ngeprank kok. Jadi ya udah, yuk. Lo pokoknya jangan cemas. Oke, lo tenang aja. Gak usah cemas ya. Ya udah, yuk, kita merayakan hari ulang tahun yang spesial ini. Iya, makasih banyak ya. Gue senang banget. Ya udah, gue pengen kita dance ya. Ya udah, yuk kita dance gitu. Gue pengen banget. Ya udah, yuk. Makasih banyak ya. Gue senang banget punya sahabat kayak kalian. Iya, gue juga. Ya udah, yuk kita dance. Mumpung gue bawa radio musik. Ya udah, yuk. Yeay. Ya udah, yuk. Oke, yeay.